Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PLC. Pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan ladder timer kemarin ya. Kemarin timer kita sudah buat. Nah, sekarang saya akan aplikasikan menjadi rangkaian flip-flop. Intinya rangkaian ini on secara bergantian dan terus-menerus. Nah, ini ladder sebelumnya. Di sini kita tambahkan kontak NC dari panel ya. Jadi berfungsi untuk memutus rangkaian ini ya. Jadi 100 panel ini akan off dari T0 ya. Dia on-nya berdasarkan on delay-nya dengan timer. Ini maaf off delay ya. Dia akan on dulu setelah itu baru off. Nah, kalau yang bawah ini on delay, dia akan on, kemudian akan off dengan dibuatkan timer di sini ya. Nah, di sini harus kita buat set holding-nya dulu untuk mempertahankan si trigger dari T0 sebelumnya. Kita buat 100.1. Kemudian di sini kita buat tim 1 ya. Tim 1 spasi 100 ya, faktor 100. Kemudian kita buat garisnya. Nah, intinya jika timer ini sudah on sesaat, walaupun sesaat dia off lagi, sudah di hold ya, di set holding. Nah, kemudian rangkaian ini akan putus dengan perintah T0 T1 ya, tim 1. Kita buat NC-nya di sini T1. Kemudian supaya untuk rangkaian ini bisa berulang-ulang, kita tambahkan lagi di bawah sini OR ya. Yaitu on delay dari timer 1. Kita compile, kita work online simulator. Nah, sudah jadi, kita on-kan dulu. Ctrl J, kemudian Ctrl K. Nah, di sini 100.0 sudah on. Setelah mencapai 0, ini akan off. Kemudian timer ini akan menghidupkan 100.1. Nah, timer ini hidup, akan setelah mencapai zero akan mematikan kontak di sini. Nah, kan ini kan jadi mati, tapi kembali ke atas dari sini. Terus menerus. Kita lihat ini ke atas lagi, nanti akan ke bawah lagi. Sebelum kita stop dengan 0.1. Itu turun lagi ke bawah. Akan on lagi ini ke atas. Begitu seterusnya sebelum kita off-kan di sini. Sekarang kita off-kan ini supaya rangkaian ini berhenti. Ctrl C. Off. Sudah off sekarang rangkaiannya. Nah, baik, itu saja untuk rangkaian flip-flop. Terima kasih sudah sudah mengklik channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PLC. Pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan ladder timer kemarin ya. Kemarin timer kita sudah buat. Nah, sekarang saya akan aplikasikan menjadi rangkaian flip-flop. Intinya rangkaian ini on secara bergantian dan terus-menerus. Nah, ini ladder sebelumnya. Di sini kita tambahkan kontak NC dari T0 ya. Jadi
berfungsi untuk memutus rangkaian ini ya. Jadi 100 poin nolnya akan off dari T nolnya. Dia onnya berdasarkan on delay-nya dengan timer. Ini maaf off delay ya. Dia akan on dulu, setelah itu baru off. Nah kalau yang bawah ini on delay, dia akan on, kemudian akan off dengan dibuatkan timer di sini ya. Nah, di sini harus kita buat set holding-nya dulu untuk mempertahankan si trigger dari T0 sebelumnya. Kita buat 100.1. Kemudian di sini kita buat tim 1 ya. Tim 1 spasi 100 ya, pakai 100. Kemudian kita buat garisnya. Nah, intinya jika timer ini sudah on sesaat, walaupun sesaat dia off lagi, sudah di hold ya, di set holding. Nah kemudian rangkaian ini akan putus dengan perintah T1 ya, tim 1. Kita buat NC-nya di sini. T1. Kemudian supaya untuk rangkaian ini bisa berulang-ulang, kita tambahkan lagi di bawah sini OR ya, yaitu on delay dari timer 1. Kemudian kita compile, kita work online simulator. Sudah jadi, kita on-kan dulu. Ctrl-J, kemudian Ctrl-K. Nah, di sini 100.0 sudah on. Setelah mencapai 0, ini akan off. Kemudian, timer ini akan menghidupkan 100.1. Nah, timer ini hidup, akan setelah mencapai 0, akan mematikan kontak di sini. Nah, ini kan jadi mati, tapi kembali ke atas dari sini. Terus menerus kita lihat ini ke atas lagi, nanti akan ke bawah lagi. Sebelum kita stop dengan 0.1, itu turun lagi ke bawah, akan on lagi ini ke atas. Begitu seterusnya sebelum kita off-kan di sini. Nah, sekarang kita off-kan ini supaya rangkaian ini berhenti, Ctrl C. Off, sudah off sekarang rangkaiannya. Nah, baik itu saja untuk rangkaian flip-flop. Terima kasih sudah mengklik channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.